Oh, masih panjang. Oke, dikit lagi kali ya. Meta sekarang. Kita cek saham Meta. Nusantara Infrastructure. Mungkin ini ada Trunk Junction itu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nggak bisa. Ini nabrak, nggak usah ide-ide. Nggak bisa. Kalau ini bisa kita buat ABC gitu. Misalnya kita buat dia sebagai ABC. Enggak, gue mau anggapnya dia sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Kayaknya bisa. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, agak nabrak sih. Anggap aja 5 itu Trunk Junction. Terus, ini pola ABC. Terus ini dia mau bikin 1, 2, 3, 4, 5. Wih, potensinya cukup tinggi sih. Kalau kita gambar gini, ini gue udah lihat dulu. Ini D, C, B, A. D, C, B. Harus gue jauhin dulu. D, C, B, D, C, B, A, X. Kalau X di sini, kayak terlalu jauh nggak sih? Enggak sih. Coba. Kalau D, C, B, B itu nggak bisa nembus ini, berarti dia harusnya di sini. C, B, A, X gitu. C, B, A, X, C, B, A, X, C, B, gimana ya? Kalau ini C, ini A, ini B, A, X. Oke, kita pasang Fibo dulu kebalik. Ini 71 atau 61, dia jadi potensinya antara Gartley atau Butterfly. Gartley itu kayak gini, Butterfly. Butterfly itu di 127 dinya. Tapi kan kita lagi bahas C. Ya, C-nya paling mentok semuanya di 88. Ini C-nya di mana? 88. Oke, jadi ini ada potensial naik ya. Oke, ini bisa kita anggap sebagai saham yang oke. Baik. Butterfly D-nya 127. Kalau Gartley itu D-nya di 78. Jadi minimal banget itu kita lepasnya di sini. Gitu. Dengan bentuk gambarnya seperti ini. Wow, menarik sekali. Ya udah, itu aja materi gua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.